Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arnesia. Oke guys, hari ini kita akan lanjutin lagi main Ark Survival Ascended Aberration ya. Oke guys, hari ini kita akan lanjutin lagi untuk bikin rumahnya. Kemarin kita soalnya belum bikin rumah, kita baru nemu base-nya dong ya. Ini kita base-nya ada di sini. Ini base-nya bagus banget untuk eco base sih. Ini tempatnya bagus banget ya untuk dijadikan base. Soalnya kalian lihat sendiri tuh ya, resource-nya banyak banget. Terus kagak ada dino ya, nggak ada dino sama sekali di sini. Jadi nggak ada yang ganggu kita. Terus untuk tempatnya di sini bagus tuh ya. Ini tempatnya luas terus gede tuh ya. Oke, jadi kalau gitu hari ini kita langsung coba buat aja rumahnya. Mungkin rumah kayu dulu ya guys, soalnya kita takutnya nanti kehabisan ini ya. Soalnya kalau misalkan stone, nanti butuh stone-nya kan kebanyakan, soalnya stone kan yang paling susah dicari. Jadi kita pakai kayu aja dulu ya guys, soalnya kita juga keseringan pakai ini ya, buat rumahnya keseringan pakai batu gitu ya. Jadi kita coba-coba hari ini pakai ini dulu ya, pakai kayu dulu ya guys, rumah kayu guys ya. Oke, kalau gitu ini berarti kita hancurin dulu nggak ya? Atau di sini ya, di tengah-tengah sini aja mungkin ya. Di tengah-tengah sini aja kita bikin ya, kita bikin di tengah-tengah sini. Oke, kalau begitu langsung aja kita buat foundationnya. Ini by the way gue pasang mod baru ya guys ya, yaitu si Architect Structure ya. Architect Structure Remaster, kalian pasti udah banyak yang tahu. Oke, kalau gitu langsung aja kita buat foundationnya. Oke, langsung aja. Ini karena gue pertama kali, gue masih bingung yang mana ini ya guys. Mungkin kita coba dulu yang ini ya. Ini kan bacaannya floating, floating wood foundation. Dia kan bisa nge-stack gitu ya untuk modnya ya. Kita coba aja mungkin ya. Ini katanya floating berarti ngambang gitu ya. Kita coba-coba aja dulu ya. Kita coba-coba dulu. Mungkin kita buat satu atau berapa nih. Kita buat tiga deh. Kita buat tiga dulu. Coba-coba. Apakah dia benar-benar mengambang begini? Dia nggak bisa di sini ternyata guys. Requires connection in water ya. Oh ala, dia katanya butuh air ya. Oh berarti ini buat yang di air kayak, ini kan katanya floating ya, floating foundation. Berarti dia mungkin cuma bisa buat di atas air kayaknya ya. Ya ilah, yaudahlah nggak apa-apa lah. Yang penting kita coba-coba kayak foundation lagi. Berarti nggak ada lagi ya di sini ya, yang bisa kita bikin selain ini ya. Berarti modnya cuma buat ini doang ya, buat di atas air gitu ya guys ya. Tapi entahlah ya, ini karena gue baru pertama kali aja make modnya, jadi gue masih belum tahu ya. Ya deh kalau gitu kita buat aja dulu yang biasa ya. Ini bentar-bentar, ini ada yang ini nggak selain yang floating, ada nggak floating adobe? Oke, ini floating semua ya guys ya. A foundation is required to build structures in an area. This one. Oh atau gini kah? Atau dia pakai ini dulu, pakai yang biasa mungkin? Dia pakai yang biasa dulu mungkin ya, kita coba dulu baru nanti kita stack pakai yang foundation yang floating gitu ya. Ini nggak bisa guys ya, too close to supply crate drop station. Mana supply crate guys? What? Coba kalau di sini. Wah ini ngaco, masa nggak bisa di sini? Guys, masa nggak bisa di sini? Ini bisa di sini ya? Di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Atau karena di bawahnya ada ini kah? Karena di bawahnya ada ini ya, coba kita lihat dulu ya. Coba kita lihat. Foundation ada ini, nggak ada ya guys ya. Nggak ada di bawahnya, nggak ada apa sih? Nggak ada apa sih namanya? Nggak ada kereta atau supply gitu ya di bawahnya. Cuma kok nggak bisa ya? Wah ini aneh guys. Ya ilah, jadi nggak bisa di tengah bikinnya ya. Kita jadi nggak bisa bikin di tengah guys. Ya di sini juga nggak bisa. Tapi tadi di sini bisa ya. Nah di sini bisa ya guys ya. Coba mungkin agak ke belakang mungkin ya, atau mungkin di sini emang nggak bisa gitu ya, kita bisanya bikin di sini. Ya deh kalau gitu kita buat di sini mungkin ya, kita buat di atas sini atau di mana guys? Kita buat di atas sini aja deh, kita buat di atas sini ya, di belakang batu ini, nanti batunya gampang tinggal kita hancurin aja. Ya kalau gitu kita lihat dulu apakah sudah lurus ini. Ya ini belum lurus, kayak agak kesinian. Nah begini ya, ini udah lurus. Oke kalau gitu kita patokannya di sini aja mungkin. Ini batunya kita hancurin deh ya. Oke bentar, ini kita iniin dulu kayak begini. Kayak ini batunya kita hancurin mungkin. Kita hancur-hancurin dulu ini batunya. Aduh tapi ini hancurnya lama ya, soalnya gue pakai ini guys, pakai settingan yang ini ya, yang hancurnya lama gitu ya. Aduh ya udahlah nggak apa-apa lah. Guys oh my god, ini nggak hancur-hancur guys, tebel banget. Settingan gue terlalu over ya, cuma nggak apa-apa deh, bagus ya. Yaudah kalau gitu nanti kita lanjutin aja. Kalau gitu kita coba dulu yang ini, apakah bisa di stack begini? Di sini nggak bisa tuh ya. Ya nggak bisa guys. Ini karena gue belum tahu mekanikalnya ya guys ya. Jadi gue nggak tahu nih cara masangnya gimana ya. Jadi deh nanti gue cari tahu aja sendiri. Kalau gitu kita lanjutin aja bikin yang biasa dulu ya. Oke kalau gitu foundation yang biasa aja dulu. Yang kayu yang biasa aja. Oke kayu yang biasa kita bikin berapa nih? Kita bikin mungkin 15 mungkin ya. Kita bikin 15 dulu. Oke crafting skillnya kita naikin 150 deh ya. 150 terus melee damage kita upgrade. Oke, kalau gitu kita sambil buat aja. Ya, yeah, let's go, let's go. Ini asaga batunya, guys. Pengen gua hancurin cuma gak hancur-hancur.
Oh my god, tebal banget ya batunya ya. Tuh ya guys ya, tebal banget guys batunya. Udahlah, begini dulu deh ya. Kalau gitu kita buat aja dulu ke samping sini, ke samping sini ya. Kita buat samping sini dulu. Ya kita lebarin aja, kita bikin yang gede. Eh bentar, ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 ya. Berarti ada 6. Berarti kita pasangnya berapa? Pasang 7 berarti ya. Kita pasang 7 ya. Jadi biar di tengah-tengahnya bisa kita taruh pintu. Oke, ini 7 berarti. Oke, berarti yang tengahnya di sini ya. Berarti yang tengahnya di sini ya. Oke, ini 1 2 3 1 2 3. Oke, berarti di sini pintunya, guys. Berarti di sini kita taruh pintu dulu. Oke, kita bikin aja door frame-nya. Ini enggak ada yang kayu kah? Oke, langsung aja kita bikin door-nya ya. Kita bikin dulu sebagai penanda aja. Yang double door ada nggak? Oke, wood double doorway kita bikin aja yang ini. Oke, kalau begitu door-nya langsung aja kita bikin mungkin. Oke, kalau gitu kita bikin aja langsung door-nya. Ya, door-nya kita bikin yang ini. Ini double door kan ya? Oh, dia langsung menyesuaikan ya, guys ya? Dia langsung menyesuaikan. Ini bisa auto kan ya? Soalnya gue udah pasang mode auto, coba. Open mode in and out. Coba, open mode in and out apa nih? Coba, ini udah auto belum sih? Coba. Halo? Guys, kok nggak mau auto ya guys ya? Padahal gue udah pakai mode auto loh ya. Alah, nanti aja deh. Kita pasang aja dulu begini ya. Ayo kalau gitu kita lanjutkan. Kita bikin lagi, berarti 7 lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak mungkin 2 baris lagi ya guys ya. 2 baris lagi kalau gitu. Ya kalau gitu kita bikin lagi foundationnya. Foundation kita bikin 5. Berarti kita bikin 5. Oke, sisanya kita bikin 7. Oke, kalau gitu langsung aja kita bikin. Oke, berarti 1 baris lagi ya. 1 baris lagi. Gak usah gede-gede ya guys ya. Soalnya kita juga di rumah cuma sendiri. Terus nanti resource-nya juga butuh banyak gitu ya. Yang penting rumahnya rapi dan bagus aja ya. Oke, kita bikin di sini. Nah, udah ya. Mungkin sampai sini aja. Oke, ini juga pas banget tuh ya. Pas banget sama ininya. Sama pembatas ininya tuh ya. Jadi agak rapi sedikit. Oke, kalau begitu ini nanti kita jadiin ini ya. Kita jadiin halaman. Berarti nanti di depannya tinggal kita pasang aja nanti foundation-nya. Oke, kalau gitu. Oh, ini ternyata ada ini di sini, guys. Ini sejak kapan ada ini, guys? Oh, pantesan aja yang nggak bisa bikin ini ya. Eh, kita dapat sikel. Lumayan, lumayan. Buat ngambil fiber lumayan dah. Kita dapat arrow juga ya. Pantesan aja tadi nggak bisa bikin di sini ya. Coba, udah bisa bikin belum ya? Ya, ternyata emang nggak bisa di sini ya, guys. Soalnya di sini tempat drop buat supply-nya ya, guys. Jadi kita nggak bisa bangun di sini ya, guys. Tapi seenggaknya kita bisa bangun di belakangnya sedikit ya, guys. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Tidak masalah. Yang penting kita bisa bangun di sini. Oke, kalau gitu kita bikin sekarang wall-nya. Kita bikin wall-nya. Ini nggak ada yang ini apa guys? Sebentar guys, ini apakah ada semacam smithy gitu ya untuk ini ya, kayak workbench gitu ya untuk mod arsitek strukturnya ya? Arsitek, arsitek nggak ada, arsitek nggak ada ya. Kita lihat-lihat dulu, siapa tahu ada guys. Siapa tahu ada workbench-nya. Ini augmentation, ini buat upgrade. Kayaknya nggak ada guys ya. Kayaknya dia cuma berbentuk ini aja ya. Cuma berbentuk apa sih, kayak ini ya, engram biasa aja kayak begini. Kayak berarti nggak ada guys ya. Ya nggak sih, nggak ada nggak sih. Kayaknya emang nggak ada guys ya. Bentar-bentar, ini gepa dapat ini nggak? Oke, kita ambil-ambilin dulu. Oke, ini dapat flint. Dapat flint sama stone. Lumayan guys, lumayan. Kita ambil-ambilin ya. Ini ada berkah guys, ada berkah. Oke, ada berkah. Dapat green gem ya, dapat green gem kita. Ya, dapat obsidian juga. Oke, mana lagi? Dapat lagi dong. Oke, dapat lagi. Oke, dapat kayu. Dapatnya satu-satu sih ya, lumayan sih. Lumayan, guys, lumayan. Oke, ini aduh pengen lompat, kita jatuh dong. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita pengen bikin wall, langsung aja kita bikin wall-nya. Kita bikin berapa, guys? Kita bikin berapa nih? 20 atau 25? Kita bikin 25 dulu deh. Kita bikin 25 dulu. Kok malah 74 sih? Oke, 25 dulu ya. 25 dulu kita bikin. Soalnya kan kita bikin ini ya, bikin 2 ke atas gitu ya. Oke, kalau gitu kita bikin dulu. Oh ya, ini jendelanya ya. Jendelanya kita bikin dulu. Apakah ada jendela di sini? Oke, ini jendela kita pasang di sini satu. Oke, di sini satu ya. Oke, di sini jendela. Oke, di sini jendelanya bentar guys, ini kita harusnya satu lagi ya guys ya. Nggak usah. Berarti yang kiri kanannya nggak usah kita kasih jendela deh. Yang depannya aja ya guys ya, yang depannya aja kita kasih jendela. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Tadi ngapa gue ini ya? Oke, wall-nya mana? Wall-nya kayak wooden wall, kita kasih di sini. Ini udah bener kan ya? Nggak ini kan ya? Nggak terbalik gitu ya. Oke, ini nggak terbalik kan, aman? Oke, aman, nggak terbalik.
Kita bikin lagi ke sini, ke sini, ke sini. Ini nggak usah kita kasih belakang ya guys, soalnya di sini nggak cocok banget dikasih halaman belakang ya. Soalnya ini tanahnya ke atas tuh ya, nggak cocok banget dikasih ke belakang. Jadi kita nggak usah pakai halaman belakang, kita pakai halaman depan aja ya. Alah, kepencet kan? Oke, kita ini dulu, kita pick up. Oke, kita lanjutkan. Ternyata masih kurang 25 ya. Tapi udahlah, nggak apa-apa, nanti tinggal kita buat lagi. Oke ya, sekarang kita buat lagi wallnya. Oke, wallnya kita buat lagi. Berarti berapa tadi? 25 ya? Berarti pas 25 guys ya? Berarti pas 25. Oke, berarti butuh 50 ya? Gila, banyak banget guys. Oke, kalau gitu kita bikin lagi. Oke, di sini berarti kita bikin wallnya. Nanti kalau mau kita tingkatin gampang ya guys ya. Soalnya di sini luas ininya areanya. Jadi kita bisa modifikasi semau kita ya. Oke, kalau gitu ini udah satu lagi. Satu lagi please. Nah, begini ya. Satu lagi di sini ya, gue lupa. Oke, kalau gitu atau di sini kita kasih jendela deh ya. Di sini kita kasih jendela aja di sini. Nah, begini ya. Tuh, bagus ya guys ya. Tinggal kita kasih atap sih ya. Ini atapnya by the way kita kasih gimana guys? Kita kasih atau kita tingkatin dulu deh. Kita tingkatin ya. Kita kasih stair di dalamnya. Oke, stair dulu kita kasih adobe roof yang wood aja kita ini. Kita bikin dulu stairnya, kita bikin dua mungkin. Ya, kita bikin dua. Ini untuk tangganya di mana nih? Tangganya mungkin masuk sini ke kiri sini mungkin ya. Mungkin kita taruh sini tangganya ya guys ya. Tangganya kita taruh sini aja, kita ke atas. Ya begini satu lagi. Berarti satu aja ya tangganya ya. Berarti tangganya satu aja guys. Ya berarti kita taruh ceiling. Sekarang kita taruh ceiling. Oke, wood ceilingnya kita pasang aja berapa nih? Kita bisa bikin 14 ya udah kita bikin aja nggak apa-apa. Kita bikin 14. Kita udah miskin nih guys. Kita udah mulai miskin. Cuma nggak apa-apa ya, nanti tinggal gua farming-farming lagi. Tapi mungkin untuk next episode kita udah nggak bikin rumah lagi guys, karena nanti udah tinggal gua bikin-bikin sendiri ya. Ini paling cuma buat satu episode aja kita bikin rumahnya, jadi kalian nanti nggak bosen nontonnya. Jadi nanti untuk next episode mungkin kita udah bisa taming-taming ya guys ya. Jadi biar kalian nggak bosen juga kelamaan gitu ya. Jadi nanti gua grinding sendiri, oke? Kalau gitu langsung aja kita bikin ceilingnya. Kita bikin ceilingnya. Ini jaga-jaga kalau di bawah nanti kepenuhan ya. Oke, kita bikin ke sini. Oke, ini pakai nggak ya? Oh, di sini nggak usah pakai ya. Di sini nggak usah kita tambahin. Oke, kalau begitu di sini aja kita bikin. Oke, oke, kita bikin, kita bikin, kita bikin. Alah, kepencet, guys. Aduh, nggak bisa di-pick up lagi, kurang ajar. Ini harus hati-hati nih ya. Tadi ceilingnya mana sih, guys? Ceiling, halo? Buat kok cuma segini sih? Perasaan tadi ini ya 14 ya? Apakah ini udah 14 guys? Oh, ini udah 13 ya? Tadi 14-nya ini ya? 14-nya tadi nggak sengaja gue pencet ke ini ya? Gue pasang di bawah sini guys. Ya ilah. Yaudah deh kalau gitu kita save dulu. Oke, ini kita udah kehausan guys. Kalau gitu langsung aja kita minum dulu ya. Kita minum dulu ke bawah. Kita minum. Ini kalau gelap seram banget ya guys ya. Oke, kalau gitu kita minum dulu. Minum, minum, minum. Oh, di sini bisa ini ya? Bisa ngambil fiber coba. Di sini bisa ini nggak? Pakai ini gitu ya? Coba ya. Pakai ngambil. Oh, bisa ngambil pakai ini bisa guys. Lihat ya, banyak banget. Kita dapat banyak banget ya. Kita habisin aja ya cenggondok ya. Enggak, enggak. Aduh, aduh. Takut, 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 takut. Takutnya ada piranha, guys. Oh my god. Tuh ya, di sana ada spino ya. Kalian bisa lihat di sana ada spino. Oke, kita save lagi. Oke, ini udah berapa fiber kita? Fiber kita udah berapa tadi guys? Fiber kita 2900 ya. Oke, ini apalagi guys? Kita belum punya metal ya. Nanti gua ini aja ya, gua grinding sendiri metalnya, gua cari sendiri metalnya. Jadi biar kita bisa bikin metal ingot. Coba ini forge-nya bisa nggak ya? Forge-nya apakah sudah bisa? Oh, forge-nya kita udah bisa bikin ya. Kita tinggal butuh wood aja sih ya. Ya kalau gitu di sini apakah ada wood? Kita langsung aja ambil di sini wood-nya. Oke, oke. Oke ya, tadi butuh berapa sih wood-nya? Seperti biasa kita bikin dua forge-nya ya. Forza kita bikin 2, 1, 2. Oke, kalau gitu ini apa nih? Ini steam forge. Kayaknya ada steam forge juga ternyata ya. Oke, kalau gitu kita terbang lagi ke atas rumah kita. Oh my god, ini terbangnya agak susah ya. Terbangnya agak susah, guys. Oh ya, kalau nggak salah dia beresin ini untuk naik ke atas ke permukaan ininya harus malam-malam ya, guys. Iya nggak sih? Benar nggak sih? Harus malam-malam ya. Oke, kalau gitu ini gelap banget ya. Ini belum kita kasih torch, guys. Bentar guys, kita kasih torch dulu. Apakah kita bisa bikin torch? Kayak bikin torch ternyata kita bisa. Kita bikin aja langsung. Bikin berapa nih? Kayaknya 2 kurang ya. Kayaknya 2 kurang deh. Kita bikin 4 coba. Kita bikin 4. Kayak kita pasang dulu di sini untuk di pintunya. Kita pasang. Kayak untuk di pintunya kita pasang di sebelah sini. Ini tutup dulu bisa nggak? Halo, tutup dulu. Enggak usah deh, buka aja ya. Buka aja, buka aja.
kita buka aja, habis itu kita pasang. Ya, kita pasang di sini mungkin. Oke, ini udah ada pembatasnya, enaknya begini ya guys ya. Enaknya di Arc Survival Sanded dia ada batasnya, jadi dia nggak tembus ke belakang sana. Oke, kita rapetin aja begini ya, kita rapetin sama pintunya. Oke, kita rapetin begini ya. Habis itu kita nyalain. Dia butuh touch ya, gue lupa. Oke, kalau gitu kita kasih aja touchnya, kita split berapa nih? Kita kasih berapa nih guys? Kita kasih berapa nih? 500 atau berapa nih? 250 aja deh ya, 250 dulu. Oke, 250. Mana tadi ininya touchnya? What, kok nggak ada guys? Belum gua split kah? Belum gua pencet, coba ya. 250. Nah, ini ada, kita kasih dulu segini ya, karena kan dia nyalanya cuma malam-malam aja. Jadi kita kasih sedikit aja. Oke, ini 250. Oke, kita kasih sini. Oke, nice. Oke, kita nyalain. Oke ya, mantap ya. Tuh, jadi nggak gelap-gelap banget ya. Oke, dua lagi ya. Kita pasang lagi satu di pojokan sini. Oke, kita taruh aja di pojokan sini. Ya, kita taruh pojokan sini sama di pojok sini ya. Jadi nggak terlalu gelap banget ya, guys ya. Oke, ini aduh, ini tandanya ke bawah lagi. Ya, ilah, nggak bisa ini lagi ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Nggak usah rapi-rapi banget ya. Oke, kalau gitu ini kita kasih lagi. Oke, berarti split 500 dulu ya. Kita split 500. Oke, berarti kita split setengah begini. Yang lain. Oke, mantap. Oke, ini satu lagi. Nah, ini satu lagi begini ya. Nah, jadi kan terang ya. Coba dari jauh. Tuh, dari jauh bagus ya. Oke, tinggal kita kasih ini aja ya. Kita kasih jendela. Oke, door-nya. Kok door sih? Window ya. Kita kasih aja window-nya. Oke, tinggal kita kasih aja jendelanya. Ini by the way kita kurang satu guys. Kita kurang satu. Ya ilah, dia malah ke ini lagi, ke dalam. Keluar ya, keluar. Oke, nice. Oke, keluar. Ini satu lagi guys, tadi butuh apa tadi? Window. Window. Dia tadi butuh wood ya. Kita wood kita udah habis. Oh my god. Wood kita udah habis aja ya. Tapi untungnya di sini banyak ya. Di sini untungnya banyak wood. Oke, walaupun agak jauh sih ya. Ah, ilah, ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Tidak usah ngeluh. Ya kalau gitu ini bisa nggak? Ya nggak bisa. Kurang ajar. Ini bisa nggak? Ya malah rusak, kurang ajar banget dah. Oke, cepat. Oke, yang penting ini bisa ya. Oke, window-nya satu lagi. Oke, window kita bikin satu lagi. Ya udah ya, segini dulu ya. Oke, kita balik ke rumah tadi, mana rumah? Oke, di sana. Oke, kalau gitu langsung aja kita kasih satu lagi ya. Kita kasih satu lagi rumahnya. Rumahnya, jendelanya ya. Jendelanya mana sih tadi? Oke, ini jendelanya kita kasih. Oke, begini ya. Oke, ini kita tolong buka. Nah, gini ya guys ya. Tuh, bagus ya, lumayan ya untuk awal-awal ya. Jangan lupa kita save. Oke, bagus ya so far ya. Rumah kita udah segini, udah hampir jadi. Nanti tinggal gue beresin aja sendiri off record. Jadi kalian nanti gak terlalu bosen nunggu ininya ya. Jadi nanti kita tinggal timing aja ya untuk next episode mungkin ya. Oke guys, jadi kayaknya itu aja untuk episode kali ini. Nanti kita lanjutin lagi di next episode selanjutnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye.